Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pasien COVID-19 kategori OTG yang menjalani isolasi di BPSDM Jawa Tengah untuk jadi relawan kampanye protokol kesehatan. Politikus PDIP lalu bertanya kembali, apakah selama menjalani isolasi terdapat fasilitas yang kurang hingga merasakan gejala COVID-19, namun seluruhnya kompak menjawab tidak ada kekurangan. Ganjar kemudian bertanya, apa saja yang dirasakan dan dari mana mereka tertular COVID-19? Beberapa mengaku tidak tahu tertular dari mana, ada juga yang tertular dari istrinya atau klaster keluarga. Setelah berbincang dengan sejumlah pasien OTG COVID-19, Ganjar kemudian meminta salah satu dari mereka untuk secara terbuka menceritakan kepada masyarakat tentang apa yang mereka alami. Sementara itu, salah satu perawat di BPSDM Jawa Tengah, Sulis, mengatakan saat ini ada 80 pasien OTG COVID-19 yang diisolasi di sana. Hari ini 37 diantaranya dinyatakan negatif COVID-19 dan diizinkan untuk pulang. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.